kesehatan itu kan merupakan hak setiap orang kan. Sehingga publik harus punya keinginan kuat untuk terus-menerus mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kesejahteraan publik, khususnya menyangkut kesehatan. Terkait dengan JKN maupun BPJS, saya kira Ombudsman bisa menerima laporan-laporan dari publik terkait dengan katakanlah layanan yang diberikan oleh BPJS maupun JKN. Caranya bisa datang langsung ke kantor kita di Ombudsman Bali atau bisa mengirim SMS ke nomor saya atau ke nomor telepon ke nomor kantor atau lewat email, lewat Facebook dan juga berkirim surat langsung ke kantor kita.